Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat NASA. Jumpa lagi dengan Sri di sini, di mana di video kali ini Sri akan mereview salah satu tips buat kalian yang akan melakukan pernikahan, untuk referensi kalian buat yang belum nikah. Tapi ini untuk video ini Sri akan lebih fokus ke untuk buat kalian yang sudah menikah ya. Jadi khususnya untuk biar pasangannya lebih rapat, mesra dan juga harmoni. Ya banyak hal sih ya Kak yang bisa kita lakukan biar kita hubungan kita sama pasangan kita lebih lama dan juga lebih mesra. Banyak hal ya Kak. Paling penting itu poinnya pertama, kita jangan lupa selalu yang paling pertama itu paling penting itu kepercayaan dan juga kejujuran, saling terbuka Kak ya, dan juga saling mengasihi. Nah, ada hal yang lain penting lagi Kak juga yang bisa dilakukan, ini khususnya buat para pria ya, karena di suatu hubungan itu di rumah tangga kan kadang kita di rumah pengennya tuh kalau suami pulang tuh seger, fresh gitu, nggak lemes gitu kan, jadi saat kita ngobrol pun juga enak. Nah, ini tips juga buat kalian para kaum lelaki, khususnya para suami-suami di luar sana yang pengen nyenengin istrinya, banyak hal banget nih. Nah, pertama itu jaga staminanya Kak ya, karena kan kalau sudah pulang kerja pasti pada lemes, capek gitu kan, pasti di rumah langsung pengen tidur. Nah, kan tuh akan mengakibatkan renggangnya komunikasi sama istri. Nah, jadi buat saya sarankan buat kalian, biar kalian pas pulang kerja dari satu hari capek itu kerja rutinitas, nah bisa kalian konsumsi salah satu produk NASA, yaitu dia vitamin. Nah, vitaminnya itu namanya Herbastamina. Ya, kayak gini ya Kak. Herbastamina mana? Herbastamina ini bisa memberikan salah satunya itu memberikan manfaat buat di badan tuh lebih segar, fresh saat kita habis pulang kerja, badan tidak capek-capek karena dia banyak manfaatnya kayak dari produk ini. Dia tuh bisa membantu menjaga, meningkatkan kesehatan organ vital, memperbaiki saraf rusak pada bagian daerah vital, dan juga bisa mengatasi ejakulasi dini, mengatasi impotensi dan lemas saraf, meningkatkan produksi sperma dan juga menggairahkan seksual lebih stabil, dan juga memperlancar sirkulasi darah. Nah, jadi ini sangat bagus banget ya Kak buat kalian yang sudah menikah khususnya ya, bisa kalian coba agar pasangan kita itu lebih lebih romantis, lebih dekat dan juga lebih sayang lah sama istri. Jadi kita bisa lebih awet. Nah, tidak hanya itu, kita juga bisa gunakan produk lain Kak. Salah satunya juga dari produk NASA juga ada ya Kak, yang bisa untuk buat ini khusus laki-laki ya Kak, yang membantu misalnya nih kalian agak sedikit kurang pede di bagian alat vitalnya. Nah, juga kita ada bisa rekomendasikan gunakan josuk. Nah, karena josuk ini juga banyak manfaatnya ya Kak. Dia juga bisa membantu menangani gangguan ejakulasi dengan cara memberikan parestesia sensasional pada kulit alat tempur, dan juga dapat membantu memperbesar alat vital. Dia juga dapat mencegah jamur pada alat vital laki-laki, dan juga dia meningkatkan kualitas dan kuantitas sperma. Nah, jadi dua paket ini aja buat kakak-kakaknya ya, buat para lelaki kalau misalnya pengen nyenengin istri. Nah, bisa dicoba ya Kak, nanti di rumah digunakan sama istrinya. Ini khususnya yang sudah nikah ya Kak, tapi kalau kalian yang belum nikah juga boleh sebagai referensi buat digunakan nanti saat sudah nikah. Nah, jadi jangan lupa ya Kak, saat tonton terus video kita kali ini, nanti kita akan berjumpa di video berikutnya. Terima kasih yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.